Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anak di rumah? Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan istilah TIK, di mana TIK seringkali dikaitkan dengan istilah komunikasi. Apakah ini yang disebut komunikasi? Walaupun ini hanya sebuah kentongan, ataukah ini yang disebut dengan komunikasi, ataukah yang ini? Bisa jadi yang ini. Kesemuanya itu merupakan alat ataupun media daripada sebuah komunikasi. Bagaimana sejarah-sejarah komunikasi ini muncul? Lantas, bagaimana komunikasi ini bisa muncul dan apa timbal baliknya terhadap perkembangan sejarah manusia? Baiklah, anak-anakku semuanya, kita akan membahas satu persatu kesemuanya itu, mulai dari tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah komunikasi sendiri, perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi atau yang dikenal dengan istilah teknologi informasi. Pada zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Namun, pada kenyataannya di zaman sejarah sendiri sudah mulai muncul diciptakannya dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat sebagai alat yang digunakannya, seperti gendang, kentongan, trompet yang terbuat dari tanduk dan isyarat seperti kepulan asap sebagai alat pemberi tanda, itu pada zaman sejarah. Kemudian pada zaman prasejarah kembali muncul saat adanya istilah yang namanya dikenal dengan istilah HT atau handy talkie. Kemudian muncul zaman prasejarah itu radio, ada zaman sejarah menggunakan toa. Nah, itulah beberapa alat ataupun media yang digunakan komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung, yaitu bisa berupa menggunakan alat atau menggunakan media. Nah, itu yang disebut pengertian daripada komunikasi. Adapun jenis komunikasi itu ada dua macam. Yang pertama, ada yang komunikasi langsung, yaitu komunikasi di mana melalui tatap muka atau katakanlah tatap muka yang dilakukan oleh satu atau dua arah. Jadi ada timbal balik atau dikenal dengan istilah feedback. Kemudian ada juga yang menggunakan komunikasi yang tak langsung, di mana komunikasi tak langsung ini tanpa tatap muka, komunikasi yang terjadi melalui berupa alat atau media yang tidak langsung, misalnya apa? Koran ataupun majalah. Namun yang kedua ini biasanya komunikasi yang komunikasi yang tak searah ataupun komunikasi yang tak langsung ini biasanya akan sulit yang terjadi namanya feedback ataupun timbal balik. Nah, mana yang efektif? Secara tidak langsung, yang paling efektif adalah yang pertama, di mana hubungan antara seseorang dengan yang orang lain, adanya interaksi timbal balik antara komunikator dan komunikan. Ini yang efektif komunikasinya. Itu yang disebut dengan istilah komunikasi. Nah, perkembangan sistem komunikasi itu sendiri tersaji dalam beberapa periode. Ya. Periode yang pertama, kapan? Perkembangannya pada tahun 3000 sebelum Masehi. Ini pertama muncul istilah komunikasi. Di mana untuk yang pertama kali tulisan yang digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Ini pertama muncul istilah komunikasi ya dengan menggunakan huruf berupa simbol melalui piktograf. Kemudian pada tahun 2000 sebelum Masehi muncul lagi namanya komunikasi, itu pada saat bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Ya. Hieroglif. Ya. Di mana hieroglif merupakan bahasa simbol, setiap ungkapan yang diwakili oleh simbol yang berbeda. Ini pada tahun 2900 sebelum Masehi. Kemudian muncul lagi pada tahun 500 sebelum Masehi, itu kertas yang diambil dari serat pohon papirus. Ini kalau tidak salah dari Mesir. Di mana serat pohon papirus ini menjadi sebuah media untuk menulis atau media yang digunakan untuk menyampaikan informasi ke orang lain. Ini lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan menggunakan lempengan tanah yang menggunakan piktograf dan hierograf tadi. Ya. Ini kalau tidak salah dari Mesir ya. Banyak pohonnya diambil dari pohon papirus yang tumbuh di daerah sekitar sungai Nil. Kemudian pada tahun 105 Masehi, ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Yang mana kertas yang ditemukan ini adalah kertas yang sudah kita gunakan sekarang-sekarang ini. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, kemudian disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Menurut sejarah sendiri, kertas ini ditemukan oleh seseorang berkebangsaan Tionghoa yang bernama Cai Lun. Inilah sejarah perkembangan teknologi informasi yang ada pada saat itu sampai sekarang. Sejarah itu masih tetap ada dan sehingga sekarang teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin maju sangat pesat. Nah, sebagai bahan materi terakhir, silahkan anak-anakku semuanya kerjakan lembar kerjanya. Kita belajar bagaimana memahami perkembangan peralatan dan media pengantar komunikasi tersebut. Ya, carilah gambar alat komunikasi, baik dari mulai zaman sejarah, kemudian zaman prasejarah, dan juga zaman modern. Setelah itu, gambar tersebut tempelkan di kolom pertama, nama alatnya apa, misalkan gambarnya gambar alat komunikasinya smartphone. Nama alatnya ditulis di sini smartphone. Jenis komunikasinya apa? Zamannya maksudnya menggunakan zaman apa? Oh iya, zaman sejarah, prasejarah, atau modern. Kemudian fungsi alat komunikasi tersebut apa? Telepon ataupun smartphone tersebut. Ya. Itu. Silahkan boleh dikerjakan dengan menggunakan kertas lembar ataupun langsung menggunakan Google Classroom yang sudah dikirimkan melalui tugas. Terserah boleh menggunakan aplikasinya WPS Office yang berupa dokumen ya, atau aplikasinya menggunakan WPS Office yang lembar bentang. Baik, itu saja materi pertemuan pertama kali ini untuk sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat walaupun harus tetap belajar di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.